Sangat berhamburan berbahaya. Masihlah kita mencoba dan mencoba kembali. Para personel dari bintang 9 ini berusaha untuk membobol. Akan membongkar kembali foto pertahanan dari tim Jalbert. Lepaslah sudah. Satu personel kali ini serangan balik dilakukan. Satu personel sudah berada di lintasan yang kedua. Apakah mampu kerjasama yang dilakukan oleh bintang 9 ini dapat membobol atau membongkar kembali foto pertahanan dari tim Jalbert? Apakah bisa menciptakan satu peluang atau menjubel dengan pertahanan dari tim Jalbert kali ini? Bintang 9 masih mencoba kembali bekerja sama. Lagi-lagi masih mencoba. Otot personel masih bertahan di belakang sana. Lepaslah sudah. Cukup berbahaya dilakukan oleh bintang 9. Wow, garis demi garis sudah dilalui di belakang sana. Cukup cermat, cukup cermat. Nampaknya penyerangan yang dilakukan oleh bintang 9. Apakah mampu bintang personel di lintasan kesaksana berbongkar? Namun apa yang terjadi? Lagi-lagi kembali dapat digagalkan oleh sang penjaga poros tengah saudara Anak. Sehingga gagal lain sebelumnya sudah coba kembali untuk melancarkan serangannya. Semoga kali ini penyerangan-penyerangan yang akan dilakukan oleh tim Jalbert ini dapat membongkar atau membuka ruang. Untuk pertahanan yang dilakukan oleh bintang 9, apa personel bekerja sama? Berusaha untuk membuka atau membongkar terlepas usulnya saudara personel satu dari saudara Arab. Inilah para leseker, para pemain-pemain butlar atau para pemain-pemain bambu yang sengaja diluncurkan oleh Hussein dari Atif Matador atau Bu Nesaldre. Apakah mampu kali ini empat personel itu melintas? Lepaslah gas dengan begitu yang baiknya. Dapat menjadikan masuk begitu saja atau meloloskan diri dari pengawal di bintang 9. Lengkaplah sudah di belakang sana, duel kembali terjadi satu lawan satu. Apakah kembali para leseker dari Matador atau Bu Nesaldre? Apakah bisa membongkar bentuk pertahanan dari bintang 9? Lagi-lagi terlepas berbahaya. Namun sayang-sayang kembali masih gagal serangan yang dilakukan oleh tim Jalbert. Ia betul berhati-hati nampaknya kedua tim pada malam hari ini. Kali ini penyerangan kembali dilakukan oleh bintang 9. Membuat kembali para personil dari bintang 9 yang melintasi bentuk pertahanan yang dilakukan oleh Matador ataupun Jalbert. Kali ini masih mencoba. Para personel dari bintang 9 lepas landas. 1-2 personel sekaligus dapat meloloskan diri. Cukup berbahaya serangan demi serangan yang dilakukan. Satu personel dibiarkan lolos begitu saja ke belakang sana. Duel kembali terjadi. Mampukan kembali para leseker dari bintang 9 ini membongkar atau menambah poin kembali ke belakang. Namun lagi-lagi kembali gagal serangan yang dilakukan oleh bintang 9. Kembali melakukan penyerangan kali ini di babak yang pertama. Waktu masih panjang nampaknya kali ini perjuangan yang dilakukan oleh tim Matador atau Jalbert. Empat personel kembali mencoba berjuang kembali lepaslah sudah. Apakah jika kembali berarti pun diperhatikan oleh tim Jalbert apakah mampu? Tim Jalbert ini meloloskan diri sementara terlepasnya sudah 1-2 personel ke belakang sana. Cukup berbahaya nampaknya satu lawan satu kembali terjadi di belakang. Lepaskan gas satu poin kembali tercipta untuk tim Jalbert. Cukup berbahaya, cukup baik nampaknya alur serangan yang dilakukan oleh tim Jalbert pada malam hari ini. Masih mencoba kembali merayu, berlegak kembali. Apakah mampu kembali tim Jalbert ini membongkar? Lepaskan gas satu personel, dua personel cukup baik dunia kali ini dapat dibongkar oleh tim Jalbert. Kembali lagi terlepaslah sudah. Satu personel ke belakang sana masih mencoba. Lagi-lagi terlepas berbahaya. Satu persatu personel dari tim Jalbert dapat meloloskan diri atau bisa menembus benteng pertahanan yang dilakukan oleh bintang 9. Lepas kembali satu personel dari tim Jalbert. Kali ini sudah berada di lintasan yang kedua. Tinggal satu langkah lagi. Apakah mampu kali ini? Ada deh kemudian. Apakah bisa melintasi benteng sementara pengawalan kembali diperketat oleh bintang 9. Mampukah kali ini kerjasama yang dilakukan masih mencoba kembali tim Jalbert atau Matador? Apakah mampu mencetak poin 5 ke depan? Sementara pertandingan pada malam hari ini merupakan pertandingan adu gengsi antara kedua tim. Inilah serang bintang para pemain-pemain bintang pada malam hari ini untuk memperebutkan tiket 8 besar. Siapakah yang akan berhasil lolos ke babak selanjutnya?
kali ini kita saksikan kembali. Lagi-lagi memperkuat kembali Papa Sonel dari tim Sunset atau Fatamor. Apakah bisa membongkar kembali benteng pertahanan yang dilakukan oleh bintang 9? Sementara satu persenting sudah berada di lintasan yang kedua. Tinggal satu langkah lagi. Lagi-lagi apakah mampu kali ini? Masih mencoba, dua personil berusaha untuk membuka kuncian di sana. Apakah mampu kali ini tim Sunset yang membongkar atau melewati? Sang penjaga garis tepat di sana masih bintang 9 mencoba untuk melakukan pengawalan sementara tim Sunset ataupun Matador mencoba lepas ranjang berbahaya. Sempurna saudara saya, dapat bintang 9 sehingga terciptalah 5 poin ke depan kali ini tim Sunset. Cukup baik sekali kali ini pertandingan seru yang ditentukan pada malam hari ini. Inilah tim Selbret berada pada kesempatan 9. Apakah masih kembali tim Selbret ini membongkar? Lepaslah sudah 2 personil ke belakang sana. Inilah merupakan pertandingan penentu pada malam hari ini. Siapa yang akan berhasil lolos ke babak selanjutnya? Apakah tim Selbret akan 9? Siapa yang kedua personil pada malam hari ini? Untuk meraih impiannya untuk menjadi sang bintang pada malam hari ini. Lepas sayang disayang masih belum sempurna sehingga kandas kembali serangan yang dilakukan oleh Matador atau Balik oleh 10 menit apakah mampu kali ini penyerangan yang dilakukan oleh bintang 9? Apakah mampu membuka benteng pertahanan dari Sunset? Masih mencoba 3 persen di depan. Belum kali satu tekan di depan di sana terkepala sudah melalui saya kiri di sana. Satu persen yang berhasil lepas. Masih kali ini bintang 9 masih mengobrak di benteng pertahanan depan, namun masih tertahan lagi-lagi. Sayang-sayang masih belum akurat jangkauan yang dilakukan. Jika terlepaslah sudah satu persen di sana, penyerangan masih berlanjut dilakukan oleh bintang 9. Mampukan kembali bintang 9 ini terbongkar benteng pertahanan dari tim Sunset. 2 personil ini tasan kedua mencoba lepas endas. 1, 2, 3 personil berbahaya. Namun apa yang terjadi kali ini? Kocar kacir terjadi benteng pertahanan dari Sunset. Lepaslah sudah satu personil ke belakang. 1 poin kembali tercipta untuk tim bintang 9 ke belakang sana. Hingga terjadilah serangan balik kali ini dilakukan kembali oleh bintang 9. Mampukan kembali para personil dari bintang 9 ini melakukan kerjasama atau melakukan selebrasi di sana. Masih mencoba satu persatu personil dari bintang 9 berusaha untuk membongkar kembali benteng pertahanan dari bintang 9. Apakah mampu kerjasama yang akan dilakukan oleh bintang 9 ini dapat membuahkan hasil atau bisa membongkar kembali benteng pertahanan dari Sunset? Sementara masih tertinggal 5 poin ke depan, masih mencoba lepas. Enteng-enteng saja di bintang 9 dengan sekejap dapat membongkar dan melintasi para lesoker dari tim Sunset sehingga kembali terciptalah 5 poin ke depan. Cukup baik nampaknya para lesoker dari bintang 9 pada malam hari ini. Kejar-kejar poin terjadi. Lagi-lagi masih bintang 9 kembali mencoba. Apakah kembali penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh bintang 9 ini? Apakah dapat merontokkan benteng pertahanan yang dilakukan oleh tim Sunset? Sementara masih mencoba tim Sunset untuk menghadang kembali gempuran demi gempuran yang dilakukan oleh bintang 9. Masih bintang 9 kembali mencoba. Namun apa yang terjadi? Kembali masih belum akurat jangkauan yang dilakukan oleh tim Sunset. Sehingga penyerangan masih berlanjut di sana. Masih terjadi serang menyerang. Masih mencoba kembali di bintang 9. Duel kembali terjadi di belakang sana. Sementara 2 personil berusaha untuk membuka kuncian. Lintasan yang kelima masih terjadi. Lepas landas. 1 personil ke belakang. 1 poin kembali untuk tim bintang 9. Baik sekali. Wow, nampaknya kali ini poin masih dikuasai oleh bintang 9. Namun apa yang terjadi? Gagal kembali penyerangan yang dilakukan oleh bintang 9. Tukar jaga kembali. Ia kali ini tim Matador atau tim Sunset mencoba kembali untuk melakukan penyerangan yang kesekian kali.
kalinya di babak yang pertama. Apakah mampu kali ini tim Salvini mengejar poinnya yang masih tertinggal sementara dikuasai oleh Bintang 9. Apakah mampu kali ini para pasangan dari tim Salvini ini membongkar atau melintasi bentuk pertahanan yang dilakukan oleh Bintang 9 sementara poin masih tertinggal kali ini. Lepasnya sudah satu personil dari tim Salvini atau Matanor masih mencoba kembali untuk berlengkap bergoyang kembali berjingkrak di sana di guntingan tengah melalui penjaga terus tengah di sana mencoba para personil dari Matanor atau Futsal berusaha untuk melintas. Apakah mampu kali ini para personil dari Matanor atau Futsal masih mencoba bertahan nampaknya 4 personil tidak dapat melintas di bentuk pertahanan di Bintang 9 cukup rapat nampaknya. Ternyata lepas dengan enteknya satu personil saudara Zaini di sana sempat kita gol perdana pada malam hari ini. Lepas ke belakang kembali duel terjadi satu lawan satu lepas satu poin kembali untuk tim Salvini atau Matanor. Wow, kejar mengejar poin terjadi pada malam hari ini masih selisih satu poin tentunya tim Matanor masih unggul Bintang 9. Lepaslah sudah satu personil ke belakang sana kuncian dapat dibongkar oleh tim Matanor cukup lincah nampaknya para personil dari tim Matanor atau Salvini. Inilah nampaknya perjuangan dilakukan oleh para personel dari tim Salvini demi wujudkan cita-citanya untuk menjadi sang juara, demi menjadi sang bintang pada malam hari ini. Siapakah yang akan berhasil lolos atau melenggang ke babak selanjutnya? Apakah tim Salvini yang akan berhasil lolos atau Bintang 9? Inilah pertandingan diksi pada malam hari ini. Sayang tuh saya masih belum sempurna eksekusi yang dilakukan oleh saudara Zaini sehingga kita jaga kembali yang tadi dilakukan oleh tim Salvini. Ya, kali ini Bintang 9 mencoba kembali untuk melancarkan serangan yang kembali. Apakah mampu kali ini penyerangan yang akan dilakukan? Lagi-lagi masih mencoba kembali para personel, para leseker, para penerobos. Satu dua personil di sana cukup berbahaya nampaknya penyerangan yang dilakukan oleh Bintang 9 lagi-lagi terlepas melalui guntingan tengah di sana cukup baik nampaknya gerakan yang dilakukan maupun gerak itu yang diperagakan oleh Bintang 9 dapat mengikuti lepas kembali berbahaya cukup santai nampaknya para pemain dari Bintang 9 namun jangan mematikan serangan yang dilancarkan. Kali ini duel terjadi di belakang sana mampukah kembali Bintang 9 ini menambah poin. Sayang lepas kembali ke belakang satu poin untuk Bintang 9. Wow, kali ini 10 poin sudah didapat oleh Bintang 9. Lagi-lagi gagal serangan yang dilakukan oleh Bintang 9. Ya, kali ini penyerangan akan dilakukan oleh tim Matanor atau Salvini. Apakah mampu kali ini penyerangan yang akan dilakukan oleh tim Matanor? Apakah bisa membongkar bentuk pertahanan yang dilakukan oleh Bintang 9 sementara masih tertinggal 5 menit lagi. Waktu yang diberikan oleh bapak wasit kita tinggal 5 menit lagi. Sementara tim Matanor masih tertinggal 2 poin di babak yang pertama. Apakah kali ini tim Salvini atau Matanor mengejar poinnya yang masih tertinggal? Lepaslah sudah 1-2-3 personil ke belakang sana cukup berbahaya. Apakah mampu kali ini kerjasama dari para personil tim Salvini? Apakah bisa mengejar poin yang masih tertinggal 2 poin? Lepas langgas sudah cukup berbahaya serangan demi serangan yang dilakukan oleh tim Salvini. Lagi-lagi apakah mampu kali ini tim Salvini membongkar? Masih mencoba lepas langgas sudah lagi-lagi berhamburan ke belakang sana. Dari Bintang 9 kejar-mengejar poin kembali terjadi. Apakah waktu kali ini tim Salvini kembali ke depan atau membuat sedikit berat kembali sementara di sana masih terjadi serangan di belakang para personel dari tim Salvini mencoba untuk membongkar kembali rantai pertahanan dari Bintang 9. Iya, masih para personel dari tim Salvini mencoba bekerja sama cukup berhati-hati nampaknya penyerangan yang dilakukan. Mampukah kerja sama yang dilakukan oleh tim Salvini pada malam hari ini? Apakah bisa mencetak poin untuk kembali atau membobol membongkar kembali benteng pertahanan? Lihat bulan lepas langkah di sana. Kali
Bupati. Empat personil mencoba untuk membongkar di sana. Mampukan kembali para personil dari tim Selbron ini membobol atau membongkar kembali. Sebentar kebiasaan kembali terjadi satu personil juga yang ada di gol Bupati. Cukup berbahaya. Lepas lagi. Bersama akan menikmati 3 menit waktu tersisa. Cukup berbahaya serangan demi serangan yang dilancarkan oleh tim Selbron atau Matador pada malam hari ini. Lagi-lagi kerjasama cukup manis, cukup matang. Hingga sempat terjadi kocar kacir benteng pertahanan dari titipan 9 sehingga satu peluang emas. 5 poin ke depan tercipta kembali di sisa waktu yang ada. 3 menit lagi waktu yang diberikan oleh Bapak Wasit kita di babak pertama. Siapakah yang akan berhasil lolos ke babak selanjutnya pada malam hari ini? Apakah tim Matador? Apakah tim 9 yang akan berhasil melangkah ke babak selanjutnya? Inilah pertandingan yang sangat seru. Pertandingan demi memperebutkan tiket 8 besar pada malam hari ini. Inilah para juara 16 besar yang berlaga pada malam hari ini. Yang kalah akan pulang. 2 menit lagi. Sisa waktu yang diberikan oleh wasit kita pada pertandingan pertama Bupati Selbron. Membobol atau membongkar kembali atau meraih poin kembali ke belakang. Wow. Terlepaslah sudah. 1 poin kembali. Walalalalala. Semakin jauh poin tertinggal Bupati Selbron. Cukup berbahaya. Tim Selbron kembali mengumpulkan bukti-bukti poinnya. Inilah pertandingan pada malam hari ini. Pertandingan yang cukup spektakuler. Adu gengsi antara kedua tim. Pada malam hari ini demi memperbutkan tiket 8 besar. Siapakah yang akan menjadi bintang di pertandingan malam hari ini? Dua personil lolos seketika. Kuncian dapat dibongkar begitu saja oleh tim Selbron. Cukup baik kerjasama yang dilakukan oleh para personil dari tim Selbron pada malam hari ini. Lakukan kembali para personil tim Selbron kali ini membongkar atau meloloskan diri. Apakah pasti kali ini lagi-lagi dapat digagalkan oleh sang penjaga Fatul. 1 menit waktu tersisa. Lakukan kali ini bintang 9 ini membongkar atau membongkar setiap pertahanan dari tim Selbron di sisa waktu yang ada. Sementara waktu tinggal 1 menit lagi. Tuntutan sebulan mencoba beraksi membongkar. Langkah kaki kembali diayunkan. Gebrakan kembali dilakukan. Lepas sudah. Satu personel dari bintang 9 mencoba melintas di sana. Masih mencoba beberapa 30 detik lagi. Mampuan kembali. Berhamburan kali ini. Lagi-lagi masih belum sempurna jangkauan yang dilakukan. Hingga terjadilah kalah kabur di sana. Kecil kembali benteng pertahanan dari tim Selbron. Namun apa yang terjadi? Masih belum sempurna. 1 poin kembali untuk bintang 9. Ia nampaknya cukup berbahaya serangan demi serangan yang dilakukan oleh bintang 9 kali ini. Cukup berbahaya. Wasit tidak dilihat di pojoknya.